Selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali lagi ke kebaktian, ibadah kebaktian di hari Minggu di tanggal 29 Agustus 2021 bersama guru-guru sekolah Minggu ya. Gimana nih selama ini ibadahnya di rumah? Tetap semangat kan? Ya, karena setiap ibadah kita selalu menyanyikan lagu-lagu yang riang dan gembira untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gak apa-apa ya, masih di rumah ya. Yang penting firman Tuhan dan lagu-lagu ibadahnya bisa sampai ke hati adik-adik sekolah Minggu semua. Ya, sekarang kakak mau nyapa abang kita di sini. Selamat hari Minggu, Bang Simpson. Ya, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya buat kita semangat, kita mau ke prakebaktian dulu nih. Ada dua lagu yang akan kita nyanyikan, tapi nyanyikannya langsung bersamaan. Langsung ya, maksudnya lagu pertama langsung ke lagu kedua supaya kita tetap semangat, gak ada jeda untuk semangatnya, oke? Okay? Lagu pertama kita akan bernyanyi Lulali, dan yang kedua adalah Laskar Kristus, oke? Okay? Kita mulai ya, kita siap-siap semua berdiri. Adik-adik sekolah mari berdiri supaya kita bisa semangat, oke? Okay? Ayo Bang Simpson, kita mulai ya. Semuanya semangat adik-adik sekolah Minggu. Buat mama papa yang ikut ibadah juga supaya ikut nyanyi ya. Sudah selesai dua lagu pemanasan, semuanya pasti sudah semangat kan adik-adik sekolah Minggu. Oke, adik-adik sekolah Minggu udah boleh duduk. Coba ambil sikap untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita ya. Ayo adik-adik yang punya adik coba diajak adiknya untuk berdoa ya. Ayo adik-adik sekolah Minggu, ayo ikutin kata-kata kakak, doa kakak, diikutin semuanya ya. Yuk adik-adik sekolah Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami hari Minggu ini. Berkati Tuhan Yesus, supaya ibadah hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, di adik-adik sekolah Minggu kita akan memulai ibadah kita. Ya, adik-adik sekolah Minggu, kita akan mendengarkan epistel, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian,
kita mendengarkan pengumuman dan syafaat, kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Biar Bumi Akan Berlalu. Dari sekolah minggu kita bernyanyi sama-sama ya. Adik-adik, kita masih mengikuti ibadah di rumah masing-masing ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, Allah yang setia mengasihi kami. Kami kembali bersyukur di pagi hari ini Tuhan Yesus, karena kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ibadah kami, kami serahkan kepada-Mu, pimpinlah Tuhan, dan berkatilah Tuhan kami. Hamba-Mu nanti yang mau memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Tuhan Engkau berkati, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang mau menaburkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Tuhan Yesuslah memberkati mereka, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Karena pada saat ini Tuhan, mereka di rumah masing-masing. Bila ada Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Bila ada Tuhan di perjalanan, Tuhan melindungi mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikan kesehatan, mampukan mereka Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka ke jalan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa, khususnya gereja HKBP Immanuel Tuhan Yesus, Engkau berkati uluan kami Bapa untuk memimpin gereja HKBP Immanuel Tuhan Yesus dengan hikmat dan bijaksana. Begitu jugalah hamba-hambamu Tuhan Yesus Parhalado, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Bapa. Engkau memberikan kesehatan Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami Tuhan yang masih di dalam pendidikan. Begitu jugalah Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami Tuhan Yesus yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan, Engkau berikan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa bagi teman-teman kami Tuhan yang mengikuti CPNS Bapa. Mari Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada mereka. Berkati Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami memperingati Tuhan
17 Agustus. Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami, Bapa. Engkau Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Begitu juga lah Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami semua Tuhan, adik-adik kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan, bulan Agustus ini. Semuanya Tuhan dan guru-guru sekolah minggu, kami Tuhan memohon kepadamu, Engkau tambah-tambahkan Tuhan umur yang panjang. Berikan kesehatan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sudah mereka mengikuti kelas baru Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa. Berkati, berikan kepintaran Tuhan Yesus. Agar mereka Tuhan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berguna di kemudian hari Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kami ucapkan di pagi hari ini kepada Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Bapa Sorgawi. Adik-adik sekalian, anak-anak kami, pagi ini tanggal 29 Agustus 2021 kita kembali lagi mengikuti kebaktian, dan pada pagi ini saya akan menyampaikan renungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Kudus, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, pada pagi ini Tuhan kami bersuka cita karena Engkau selalu menyertai kami. Dari hari-hari sebelumnya sampai pagi ini, kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan, Engkau semakin dibesarkan puji-pujian dari kami anak-anakmu ini, supaya kami tetap mendapatkan berkat daripadamu. Pagi ini Tuhan, kami mendengarkan firmanmu, firman yang akan disampaikan hambamu, di mana pada kesempatan ini Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami, karena Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kehidupan, dan juga memberikan kami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, pelayanan di gereja kami, supaya nama-Mu dibesarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon, supaya kami bisa mendengarkan firman
dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan berkati kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita mendengarkan khotbah yang diambil daripada 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5, ya. Yang punya Alkitab supaya dibuka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5, ya. Saya baca, yang punya Alkitab supaya dibuka. Na'aman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Na'aman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Na'aman memberi taukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Na'aman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sinyal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin adik-adik sekalian pernah sakit, atau mungkin pernah mengalami orang tua yang sakit. Tetapi di sini ada suatu gadis kecil, tawanan yang diambil dari Israel, di mana pasukan Raja Aram, dan sekarang dia menjadi pelayan dari istri seorang pemimpin pasukan bernama Na'aman. Namanya adalah panglima, ya, kerajaan Aram. Tentunya kalau masih kecil dibawa ke tempat lain jauh dari orang tua, Anda sekalian pasti merasa sedih. Tentu ia sedih jauh dari orang tuanya. Misalnya tidak dapat bermain dengan teman-teman, jauh dari kampung halaman sendiri. Tapi gadis ini percaya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal Nabi Elisa atau hamba Allah yang melayani ketika itu Israel. Ada seorang nabi namanya Elisa. Ia percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan segala penyakit, terlebih penyakit kusta, dan selalu dirasakan oleh si Na'aman ini. Jadi gadis kecil ini ingin membantu Na'aman. Maka dia berkata kepada istri Na'aman, saya tahu siapa yang bisa menyembuhkan suami nyonya. Dia adalah Nabi Allah yang tinggal di Samaria, Israel. Namanya Nabi Elisa. Jadi dengan polosnya anak ini berani sekali. Ya, berani sekali dia. Bagaimana supaya penyakit tuannya, panglima ini namanya Na'aman, bisa sembuh? Ya, dia tidak takut. Dan dia berani mengatakan yang benar. Dan dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang baik. Karena dia percaya bahwa Elisa, seorang nabi, dapat menyembuhkan penyakit tuannya, Na'aman tersebut. Lalu istri Na'aman itu memberitahukan kepada suaminya. Jadi Na'aman mau mencoba apa saja yang dilakukan untuk sembuh. Tentu kalau kita sakit, ada para orang, oh minum ini, makan ini, kita mau. Jadi Na'aman dengan membawa pegawai-pegawainya,
ke Israel, mereka membawa persembahan berupa perak, emas, dan pakaian yang indah untuk menemui Nabi Elisa di Israel. Jadi Naaman mengira Elisa akan menyambut dia seperti orang penting, tapi ternyata tidak. Malah Elisa tidak menemui Naaman orang terhormat tersebut sebagai panglima, melainkan Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata kepada Naaman, katanya, "Pergilah tuan mandi 7 kali di sungai Jordan. Nanti tuan sembuh sama sekali." Jadi mendengar ini Naaman marah dan berkata, "Saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh." Tapi Elisa menyuruh Naaman agar mandi di sungai Jordan di Israel. Naaman mengatakan, "Oh, banyak sekali sungai di negeriku yang lebih jauh bagus dari sungai Jordan. Lebih baiklah saya mandi di sana supaya sembuh." Dan Naaman marah pergi dari rumah Elisa. Tetapi pelayan-pelayan Naaman membujuknya dan berkata, "Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh." Akhirnya Naaman mengalah dan menuruti pesan Nabi Elisa untuk mandi di sungai Jordan. Jadi ini pesan Elisa supaya Naaman itu patuh, taat, agar mandi di sungai Jordan. Dan dia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Jordan. Dan hasilnya Naaman sembuh dan badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Oleh karena itu maka Naaman merasakan kesembuhan, di mana penyakit kustanya sudah sembuh. Jadi disinilah adik-adik sekalian, anak-anak kami sekolah minggu yang dikasih Tuhan, setelah sembuh dan pulang ke rumahnya, kira-kira apa yang dikatakan kepada gadis kecil tersebut? Tentu gadis kecil tersebut disenangi oleh Naaman dan istrinya. Ya, ia peduli kepada orang lain, walaupun dia juga tentu mengalami kesedihan jauh dari bangsanya Israel. Jadi adik-adik sekalian, kita juga bisa melakukannya dimanapun berada. Peduli kepada orang tua, kepada teman-teman, terlebih kepada orang yang susah. Jadi misalnya lah, kalau sekarang ya pandemi COVID-19, ya mungkin ada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Banyak yang mengalami. Tentu kita bisa kasih tahu ya, obatnya ini ada kan. Ada yang mengatakan obatnya minum air kelapa muda, campur garam, asam, madu, baru diminum ya, enak. Ada yang mengatakan berjemur di sinar matahari ya, supaya vitamin D semakin kuat, dan lain-lain. Jadi itulah obat-obat. Tapi kalau Naaman ini hanya disuruh ke Sungai Jordan untuk mandi di Sungai Jordan dan membenamkan dirinya 7 kali, ternyata sembuh. Itulah keadaan yang kita alami, bahwa hidup ini kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Syukurilah apa yang diberikan Tuhan sehingga kita bahagia. Jadi gadis tadi yang taat kepada Tuhannya, tentu dia melakukan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya oleh Tuhan dan nyonyanya.
Oleh karenanya kamu sebagai anak-anak sekolah minggu bisa melakukan tugas ini sebaik-baiknya supaya dapat percaya. Misalnya saat orang tua memberikan tugas kepada Anda di rumah ataupun guru menyuruh tugas, kerjakanlah tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Itu dia, dengan sungguh-sungguh, ya. Tepat waktu, ini dia. Tentu gadis itu telah memberikan suatu contoh yang baik kepada istri Na'aman, di mana ada mujizat dialami Na'aman yang sakit kusta, mandi di Sungai Jordan, berendam 7 kali, ya, sehingga penyakit kustanya itu sembuh. Tentu kalau begini, Na'aman pasti merasa gembira dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi kita mensyukuri apa berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, patut kita syukuri dan kita berbahagia. Ya, jadi disinilah seorang gadis kecil yang bisa meyakinkan Nyonya Na'aman bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan Na'aman, di mana ada seorang Nabi Elisa bisa menyembuhkan Na'aman yang sakit kusta. Berarti di sini gadis tersebut telah memberitakan nama Allah kepada orang lain, yaitu tuannya. Jadi apapun namanya, kalau kita selalu berani berada di jalan yang benar, maka tentu semua apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka akan kita dapatkan hasilnya, ya. Jadi adik-adik sekalian sekolah minggu, maka Anda jangan segan-segan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, ingat bahwa Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang. Jadi garam walaupun sedikit ada terasa asin. Jadi jangan sampai garam tersebut jadi tawar. Ya. Jadi kalau kita masak sayur, kalau garam rasanya ada asin, itu membuat enak. Tapi kalau tidak ada garamnya rasanya tidak enak. Ya. Jadi demikian juga anak-anak sekolah minggu, walaupun Anda masih kecil, bila Anda berbuat baik, maka ada cerminan diri yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Yaitu apa? Suatu tanda bahwa kita ini benar-benar memberikan garam dan terang kepada orang lain, kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman. Jadi berbuat baiklah agar kita bisa dikenal dan kita bisa diingat oleh saudara-saudara kita. Dan dengan berbuat baik bisa menjadi garam dan terang, maka kita juga disenangi di rumah, kita dihargai, dihormati, dan kita merasakan kasih daripada Tuhan. Jadi Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Jadi marilah kita berbuat baik dan bersikap yang baik sehingga kita dapat menjadi bagi anak-anak yang lain untuk menjadi baik. Ya. Jadi kita menjadi anak-anak baik, menjadi garam dan terang, contoh yang baik, memiliki citra yang baik, sehingga orang akan mengenal bahwa kita itu benar-benar memiliki etiket yang baik dalam diri kita, sehingga
keluarga kita, teman kita, kawan-kawan kita, menyenangi kita. Contohnya, bila Anda rajin belajar, tentu Anda akan mendapatkan nilai yang istimewa. Tetapi kalau Anda malas belajar, maka nilaimu akan rendah. Ya. Rajinlah belajar, supaya kamu mendapatkan nilai yang baik dan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itulah contoh yang nyata kepada adik-adik kami. Tunjukkanlah bahwa dirimu itu benar-benar memiliki citra diri yang baik. Tunjukkanlah melalui perbuatan, perkataan. Melalui perkataanmu, maka orang akan merasakan kehadiranmu dan orang senang kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, bahwa ingatlah bahwa Tuhan selalu sayang kepada orang-orang yang setia kepadanya, termasuk anak-anak kami sekolah minggu. Dengan setia kepada Tuhan, melaksanakan perintahnya, memberitakan Injil, maka kamu semakin memiliki suatu nama baik, citra baik. Dan dengan demikian, orang akan senang padamu. Jadi demikianlah firman Tuhan, supaya Anda benar-benar bisa menjadi garam dan terang. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman tersebut bisa kami terapkan dalam hidup kami masing-masing, supaya nama besar Tuhan dimuliakan. Kami percaya padamu Tuhan, melalui kuasamu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya. Berikan kami petunjuk agar kami bisa melaksanakan firman-Mu dengan sukacita. Kami berdoa untuk gereja kami, HKBP Immanuel, agar bisa melaksanakan tugas dan panggilan-Mu. Termasuk orang tua kami Tuhan yang membesarkan kami, yang memberikan kami makanan, memberikan kami minuman, menyekolahkan kami, supaya Tuhan tetap menyertainya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memasuki bagi kelas, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Kasih dari Surga. Adik-adik sekolah minggu, suka firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya di minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu. Puji Tuhan, pasti semuanya baik-baik aja ya Bang Kakak. Iya benar Kak Besta. Jadi kita mau bagi kelas saat ini ya adik-adik sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai bagi kelas, kita berdoa dulu ya. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati kami dari kebaktian kami awal sampai saat ini kami mau bagi kelas. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, agar anak-anak sekolah minggu dapat lebih fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.
Amin. Amin. Iya, kita mau masih membahas tentang pengakuan iman bagian kedua ya, ya bagian Bang? Kedua iya, betul, mengenai Kak aku Erna. Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi untuk itu kita sama-sama ya adik-adik ya Bang mengucapkan ya, aku percaya yang bagian kedua. Ya, satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya. Mungkin itu banyak versinya ya Abang Kakak, iya. Tapi emang ada yang versi khusus yang kita bawakan sehari-hari untuk anak sekolah minggu, khususnya anak sekolah minggu HKBP. Nanti kita akan share ya Kak, kita akan kasih teksnya ke adik-adik sekolah minggu Kakak Abang. Iya, sekarang kita mau membahas tentang penyaliban Yesus. Dan kematian Yesus Kristus. Iya, dari sini mungkin kita diajak untuk mengingat kalau Tuhan Yesus itu harus menderita, mati dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, sebelum kita bahas, kita mau nonton video ya adik-adik, hanya 5 menit tentang jalan salib Tuhan Yesus Kristus. Iya, adik-adik selamat menyaksikan. Hai adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Bang Immanuel. Nah kali ini Bang Immanuel akan bercerita tentang perjalanan Tuhan Yesus semasa di dunia. Seperti yang adik-adik ketahui, ini dia Tuhan Yesus adik-adik. Nah dia sapa adik-adik, halo, halo Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adik-adik selama di dunia memberitakan kabar sukacita sama orang-orang. Tidak hanya itu, dia juga menyembuhkan orang yang sakit, kusta dan juga orang yang buta adik-adik. Tuhan juga bisa meredakan badai dan Tuhan juga bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah adik-adik sekolah minggu, tetapi Tuhan Yesus yang berbuat baik banyak yang gak suka juga sama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang merencanakan ahli-ahli Taurat, orang tua-tua zaman dulu adik-adik berusaha gimana caranya agar Tuhan Yesus itu masuk penjara atau bahkan mati. Nah mereka bekerja sama adik-adik menjual Tuhan Yesus kepada muridnya. Dan adik-adik Yudas Iskariot menerima tawaran sebanyak 30 keping perak. Dia jual Tuhan Yesus adik-adik sama orang-orang orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus adik-adik. Ahli-ahli Taurat. Dan adik-adik Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah murid-muridnya gak berkutik Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Karena jumlah mereka banyak sekali, murid-muridnya kabur. Nah adik-adik akhirnya Tuhan Yesus diadili. Akhirnya Tuhan Yesus dijebak dengan berbagai macam pertanyaan, tetapi mereka tidak menemukan celah bahwa Tuhan Yesus itu bersalah adik-adik. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Dan menurut orang Farisi dan menurut ahli-ahli Taurat adik-adik itu adalah sebuah penghinaan. Lalu mereka menyerahkannya kepada Pontius Pilatus adik-adik untuk agar jatuhi hukuman. Tetapi ternyata adik-adik ketika berbicara sama Pontius Pilatus tidak menemukan sama sekali kesalahan Tuhan Yesus. Dia tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah adik-adik. Sehingga dia mengatakan, aku tidak mau tanganku berdarah, tanganku berdosa atas kematian orang yang tidak berdosa. Nah pada akhirnya dia menyerahkan Tuhan Yesus sama orang-orang itu adik-adik untuk bebas dilakukan apa saja. Tetapi dia tidak bertanggung jawab terhadap darah Tuhan Yesus adik-adik. Dan adik-adik tibalah setelah itu akhirnya Tuhan Yesus dibawa adik-adik untuk disiksa, dicambuk, dipukul adik-adik. Banyak berbagai macam penyiksaan yang diterima Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik akhirnya Tuhan Yesus dihadiahi mahkota duri dan juga jubah seorang raja. Nah agar seperti raja sambil tertawa para penjaga menertawakan Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik Tuhan Yesus dipaksa untuk menggotong salib yang sangat berat untuk sampai di Bukit Golgata atau Bukit Tengkorak adik-adik. Nah akhirnya karena Tuhan Yesus gak sanggup, nah dibantulah oleh Simon orang Kirene mengangkat Tuhan Yesus sampai ke puncak Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Lalu adik-adik setelah Tuhan Yesus disalibkan adik-adik tidak berhenti di situ. Banyak juga orang-orang yang masih menghina, mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus adik-adik. Dan adik-adik walaupun begitu demikian Tuhan Yesus masih mendoakan orang-orang tersebut. Karena orang-orang tersebut tidak tahu apa salah mereka, apa perbuatan mereka. Dan adik-adik tepat pukul 2 siang yang terjadi, bumi
yang menyaksikan hal tersebut adik-adik, pada akhirnya bumi menjadi gelap. Karena bumi tahu memang adik-adik, dunia tahu, alam tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Sehingga alam menjadi gelap dan bersedih adik-adik. Dan seketika itu juga bait suci terbelah dua karena gempa. Dan adik-adik akhirnya banyak orang yang sadar bahwa ternyata Yesus itu anak Allah, Yesus itu orang kudus. Nah adik-adik, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib adik-adik, dan akhirnya dia dibawa untuk dikuburkan di dalam gua. Lalu sewaktu dia dikuburkan di dalam gua adik-adik, selama 3 hari kemudian datanglah Maria, ibu Tuhan Yesus, berserta Maria adik-adik ingin melihat makam Tuhan Yesus. Nah, tapi mereka tidak menemukan Yesus di dalam makamnya. Mereka tidak menemukan adik-adik, lalu mereka takut apakah ada yang menculik. Tetapi adik-adik, di situ juga muncullah malaikat Tuhan. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, kalian harus bersuka cita, jangan bersedih. Lalu adik-adik mendengar kabar suka cita tersebut, larilah Maria adik-adik untuk memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus itu bangkit. Dan adik-adik awalnya murid-muridnya gak percaya sampai Tuhan Yesus menampakkan diri sama mereka semua, dan akhirnya mereka percaya Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Tuhan Yesus bisa akhirnya adik-adik menang melawan maut. Itu yang membuat murid-muridnya bersuka cita adik-adik, artinya gak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Dan ini yang membuat kita semakin bangga adik-adik, karena kita kenal dan cinta Tuhan Yesus. Kita sebagai murid-muridnya adik-adik harus bisa percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dapat bangkit dari kematian, dan sekarang sedang menyediakan tempat untuk kita nanti bisa berkumpul bersama-sama dengannya. Nah itu dia adik-adik, sekian cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Iya adik-adik, sudah menyaksikan video tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Di situ kita melihat bahwa jalan salib itu Tuhan penuh dengan penderitaan. Iya, ya wah, Kak Bang. Ya, Kak Abang. Ya Kak Besta ya. Iya, iya. Ada yang di Tuhan Yesus dicambuk. Iya, dikasih masuk, mahkota duri, mahkota duri. Diolok-olok. Dihianati. Dihianati sama muridnya sendiri. Iya. Ya. Wah, Tuhan sekali. Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa kita ya. Iya, kita benar, lakukan. Iya. Iya. Coba Kak, kita akan baca Alkitab ya. Dari mana natsnya Bang? Dari kita, Filipi 2 ayat 8. Ya, kita baca ya, dia di sekolah minggu semua. Coba dibuka Alkitabnya, kita buka dari Filipi 2 ayat 8 supaya kita baca bersama-sama. Kita baca sama-sama ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, ngeri ya Kakak Abang ya. Iya, Tuhan disalibkan selama perjalanan dari memikul kayu salib itu dia menderita. Iya, bayangin adik-adik, seorang raja, seorang yang punya alam semesta rela untuk harus menderita hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, dosa-dosa kita. Dan padahal kita tahu ya Kakak Abang, Tuhan itu gak punya dosa. Tuhan Yesus itu selama hidupnya selalu mengajarkan firman, berbuat kebaikan, menyembuhkan orang sakit. Iya benar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, mengajar orang banyak. Nah memang selama hidupnya Tuhan Yesus itu gak pernah ya Kak berbuat salah, tapi ternyata banyak orang-orang yang gak suka sama apa yang udah dilakukan Tuhan Yesus. Ya, padahal Tuhan, Bapa mengutus Tuhan dilahirkan oleh Bunda Maria hanya untuk menebus dosa manusia. Iya, ya, benar. Tapi memang itu juga yang memang sudah dibuatkan. Ya, Bang, ya. Memang Tuhan harus mati supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa selamat, digenapi. Ya, betul. Benar. Karena minggu lalu juga kita udah belajar ya, minggu lalu kan Kak Indah dan Kak Indira udah ngajarin kita mengenai cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, iya. Kalau misalnya Tuhan Yesus enggak disalibkan, mungkin kita semua adik-adik masuk neraka. Abang juga masuk tetap neraka. Tetap melakukan dosa ya, Bang? Iya. Iya benar Kakak Abang, makanya kita harus tetap tahu ya Kak ya, maksudnya kenapa sih kita belajar mengenai kelahiran dan kematian Tuhan Yesus itu penting. Agar kita bisa merenungkan diri kita, agar kita dapat melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan yang membuat Tuhan sedih ya kan. Iya benar Kakak, dan kita sudah ditebus, ya itu poin yang penting ya. Jadi memang ada di sekolah minggu, Tuhan Yesus itu selama ada di dunia ini, hidup di dunia ini sebagai manusia, dia sudah banyak menderita, dia harus menderita, bahkan dia harus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kita harus percaya dengan
seperti pengakuan ini, doa pengakuan iman, aku betul. Percaya terhadap Yesus Kristus. Jadi kalau adik-adik mungkin jumpa di luar sana mengatakan orang banyak, Yesus itu dia itu bukan Tuhan. Yesus itu enggak mungkin bisa menyelamatkan orang-orang. Mana mungkin, kenapa harus percaya sama Yesus? Nah, adik-adik sudah harus mengetahui jawabannya karena apa? Karena dia yang seorang raja yang tidak berdosa, kenapa rela harus mati? Kenapa dia harus disiksa, diludahin, diejek, difitnah, segala macam sampai dicucuk lambungnya ya Kak Besa ya, Kak Darna ya. Hanya untuk menebus dosa kita, adik-adik. Bahkan dia tidak melawan ya, iya, benar, tidak, kakak, tidak mengatakan sesuatu yang enggak-enggak sampai di akhir hayatnya. Iya, bahkan di akhir hidupnya setelah Tuhan Yesus itu menderita di kayu salib, dia mengucapkan apa Bang Kakak? Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia mengucapkan apa Bang Kakak? Dia mengucapkan sudah. Elia. Iya benar. Banyak ya, ada sekitar 7 ya perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Iya banyak, nanti kita akan tuliskan ya Bang Kakak ya semuanya ya. Nah. Untuk mengingat itu semua, mungkin abang kakak kita boleh nyanyi ya. Iya betul. Untuk mengingatkan adik di sekolah minggu ini juga. Ini ada adik-adik lagu yang menurut kakak dan abang, ini lagu yang luar biasa membuat abang dan kakak semakin lagi mencintai Tuhan Yesus. Nah, mungkin boleh ya kita nyanyi bersama-sama ya. Jadi juga kalau misalnya mau ikut bernyanyi, wah luar biasa, ayo sama-sama kita bernyanyi. Kita dua lagu medley ya Kak Bang. Satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tuduh Tuhan sudah selesai belajar mengenai firman-Mu. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sangat mahal Tuhan menebus dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus harus menderita selama hidupnya, harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat Tuhan dan semoga kami juga Tuhan akan selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan kami selamat. Tuhan berkati Tuhan agar selama hidup kami juga Tuhan kami dapat mengamalkan Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kami. Tuhan telah menebus kami, biarlah dari perbuatan kami, dari sikap kami, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami nama-Mu dapat dipermuliakan. Tuhan berkati kami selalu Tuhan dalam tingkah laku kami, dalam ada di sekolah minggu, dalam bertingkah laku, agar kami dapat menjadi cerminan Tuhan bagaimana sebenarnya anak-anak Tuhan itu harus bersikap. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan, berkati kami dalam sekolah kami, berkati kami dalam cita-cita kami, berkatilah kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi cerminan anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, amin. Amin, iya adik-adik sampai minggu depan ya, kita untuk berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Jesus, Tuhan dan Rajaku.
mari kita berdoa, mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.